Apa? Kenapa sih cowok gak pernah jaga penampilan sedangkan cewek selalu ngasih yang terbaik buat cowoknya? Masa iya? Iya, kalian lihat aja tuh. Atas bawahnya atau penampilannya gak puasa. Cowok-cowok kenapa kayak gitu? Kenapa pake ya? Sendang. Ya karena kita kan udah punya pacar, Bi. Kenapa ini lagi? Jadi kalau misalnya cici-cici belakang itu mau aku bener tuh kenapa cowok kalau keluar tuh kadang pakai lengan pendek, kaosan aja, pakai sendal, celana pendek, ye. Ntar kalau pakai fashion yang baju-baju fashion yang keren-keren malah dikira. Hey guys, selamat datang kembali di channel Gigi Hurdi ya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Ayo kita ramaikan bareng-bareng channel ini supaya bisa menghibur semua masyarakat Indonesia. Dan jangan basa-basi lagi sebetulnya. Kita langsung ke videonya saja kali ya. Gas. Itu nih video. Orang kan ini lagi. Kan udah kirim kemarin. Yang ini? Iya. Oh, kapan? Kamu gak nonton ya? Finish him. Makanya bang, ya kalau udah ngasih tahu ya sesuatu yang udah ditonton sama si cewek siapapun di sana, buat temen-temen jangan kasih tahu. Mending dilihat sendiri daripada lo di fatality ya. Sana nih, kan aku bilang nih tanggal-tanggal segini nih akhir bulan tuh krusial banget. Pengaruh udah dipos-posin dari awal nih. Mau ada makan, tiba-tiba mau jalan-jalan, mau nonton, ah. Aku mas kayak gini-gini nih, kebiasaan. Udah, gak usah, gak mau. Yaudah, aku bayarin deh. Mau enggak? Hah? Mana kakak? Nih. Ayo berangkat. Tiba-tiba udah sih. Sejak kapan lu pakai baju, helm, dan tas sepatu gitu bang? Kira dibayarin aja langsung semangat 45 lu. Saran aja bang, udah tahu kan saran saya apa bang? Apa guys? Jangan mendengarkan omongan wanita. Ntar juga disuruh bayar kalau sampai. Ya, ini siapa? Ada suara aneh, PDIP dan Perindo sepakat koalisi. Diardo TV Ban. Itu suara apa tadi? Enggak bosan ya, saya juga suka nonton TV Ban. Ya, ini siapa? Diardo TV Ban. Itu mic-nya yang bocor. Coba mic didudukin kedengeran kan tuh. Apanya? Cabut gigi atas bahaya. Gigi atas bisa dicabut dok, bahaya nggak? Bahaya apa enggak? Bahaya. Kalau misalkan pada saat proses pencabutan giginya, nih ya waktu dionge-onge, tang dokter giginya nggak sengaja kecelup ke dalam mata pasien. Walaupun gak nyabut gigi ya, kalau itu dicolok juga ya bahaya. Gak gitu maksudnya. Iya anak iso. Iki anak iso. Bos ya. Boy ya. Boy sing gena iku lo ngingu anak iku lo sem. Boy sing gena toh mas. Barbie, what happened? Why you so sad? I hear you crying, why? Tell me, please. Kenapa? Kenapa lagi? Bad about. Please tell me. Tell your lovers what happened. Kenapa nih, Jay? After yesterday podcast, so much and... I don't know what happened. Why are you crying? What? I just don't get it. Semangat Bang Fatah. Kalau sedih ingat lagu Al Eldul ya. Liriknya gini. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Kau
Elsa yang ngantuk, Pak. Kakak bermain denganku. Hmm? Kok bisa mas buka gitu loh? Kakak mau kemana? Sudah semingguan keliling mencari kerja tapi belum ada satupun yang menerimanya. Kakak mau kemana? Kenapa ini? Kok mau cari kerja? Coba tunggu di depan sana ya. Mau cari kerja? Guys, kita itu harus tetap semangat ya. Gak boleh males-malesan ya. Selagi kalian itu masih bisa bergerak, masih bisa semangat, masih bisa melakukan aktivitas, apalagi masih muda ya di luar sana, gak usah lah pakai-pakai galau-galau gara-gara cewek, galau-galau mikirin mantan. Lu tiru ini abang ini. Dia semangat, bro. Kalian juga harus semangat ya. Ketika cewek lagi PMS, sungkem. Ini gimana sih, ini susah amat. Sabar. Sabar, Ibu, sabar. Sabar, Bu. Udah. Ini emang yang salah tangganya nih. Susah banget. Salah tangganya. Hei, disuruh makan malah pada enggak mau. Kalian juga hati-hati ya di rumah. Kalau cewek lagi PMS, ibu-ibu, udahlah. Kalian gak usah banyak bicara. Apa yang mereka mau, lakukan. Apapun itu, sesulit apapun itu, lakukan. Kalau enggak, tidur di luar. Ini adalah malam pertama kita. Saya penasaran sih sama rasanya. Langsung aja kita unboxing. Kalau dari ukurannya sih emang agak kecil ya. Tapi suaranya mantep juga. Overall kalau dari review saya sih worth it sih. Tapi mendingan kalau kita nanti punya budget gede, mending kita upgrade ke kamar yang lebih gede. Karena kamar ini kayaknya udah ketinggalan zaman gitu. Udah, mungkin segitu aja review dari saya. Kalau emang kamu mau beli baju yang lebih seksi, link pembelian ada di bawah. Udah, saya mau lanjut makan dulu ya. Nggak semuanya ya cara bicaranya Bang David tuh kayak gitu. Kalau udah malam pertama ya udah santai aja, nggak usah pakai review unboxing dinilai segala bang. Enggak. 5 tahapan sakit. 1 nyadar kalau lagi sakit. Kayaknya gua sakit deh. 2 langsung minum Panadol. 5 Google sakit apa? Kanan. Kanker. Woi Vin. Woi, udah sembuh lo? Gue ngerasa udah sembuh. Jalan yuk. Ayo. Sekarang ya. Pusing. Ternyata masih sakit. Relate banget, Pak. Gue dulu masih kecil kayak gini, guys. Pokoknya intinya gini, kalau udah mau sembuh ya ngerasa, wah aku kayaknya kuat ini. Padahal masih pusing, agak demam dikit, panas dikit, dipaksain main. Pas pulang, baru malamnya nangis. Ini apa, coy? Makan rambutan di rumah Firman. Jeffrey Nicole, pria idaman. Oke. Okay. Kenalin pria idaman. Siap. Bebas. Siap. Saya aja, enggak apa-apa. Bentar ya, ini sama kakak itu. Sebentar aja. Oke, ya. Pas. Udah pernah lihat Jeffrey Nicole belum? Belum. Maju. Belum lihat gitu maksudnya ya kan. Majuan Kak, majuan Kak. Hoki Kak. Ini Jeffrey Nicole ada di Blok M hari ini. Mirip enggak sama Jeffrey? Mirip. Mirip. Pas dia kenalin ini pacar baru gua. Ya kan gua lagi jalan sama cewek gua. Jadi gua pengen nonton konser di Taman Literasi. Nanti sampai aja. Oke, kalau gitu. Yaudah yuk. Mbaknya pasti di dalam hati. Iya udah. Wah ini biasanya kontennya aneh-aneh gitu. Bukan.
Lo makan di luar gak? Duduk. Batak itu di tangan, Bo. Duduk. Ini cuma batu doang. Gak apa-apa lah. Gak kenapa-kenapa. Duduk, buru. Mau marah apa melek? Eksekusi. Udah bang ya, lain kali ya jangan nyari masalah sama cewek, udah. Apa? Kenapa sih cowok gak kerja penampilan sedangkan cewek selalu ngasih yang terbaik buat cowoknya? Masa iya? Iya, kalian lihat aja tuh. Atas bawahnya tuh penampilannya bagus. Tuh, cowok-cowok kenapa kayak gitu? Kenapa pake ya? Pake sendal. Pacar! Ya karena kita kan udah punya pacar, Bi. Ngapain ini lagi ntar kalau misalnya cici-cici belakang itu mau makan? Bener! Tuh kenapa cowok kalau keluar tuh kadang pakai lengan pendek, kaosan aja, pakai sendal, celana pendek, ye. Ntar kalau pakai fashion yang baju-baju fashion yang keren-keren malah dikira cari perhatian. Serba salah aja cowok, serba salah sampai sekarang nggak ada bener-benernya.